السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، pembahasan kita kali ini jemaah sekalian rahimakumullah, al-khuruj min al-khilaf, keluar dari khilafiyah para ulama, perselisihan para ulama. Ini adalah kajian di bidang usul fiqih, juga di bidang qa'idah fiqhiyah, bahkan juga berkaitan dengan di bidang manhaj. Berkaitan di bidang manhaj, karena manhaj itu sikap, bersikap dalam beragama. Dan ketika kita dihadapkan ya atau berhadapan dengan khilafiyah di antara ulama, kita mesti punya sikap. Apakah kita ambil salah satu pendapat atau bagaimana? Ya, banyak sekali perselisihan yang termaktub di kitab-kitab fiqih, terutama fiqih madhab yang empat. Lebih-lebih lagi kitab-kitab tebalnya. Bisa kita lihat misalnya di kitab Bidayatul Mujtahid. Dan untuk menyikapi khilafiyah itu bukan hanya sekadar butuh keilmuan saja, melainkan butuh kedewasaan dan insaf. Butuh kedewasaan dan insaf. Biasanya hal tersebut, yaitu kedewasaan dan insaf, didapat dari pertama keikhlasan, dan kedua jam terbang menuntut ilmu yang tinggi dan panjang. Maka wajar kalau acara gontok-gontokan dalam masalah khilafiyah itu kerap terjadi di arena orang-orang yang baru kenal pengajian. Wajar. Ya. Ya, lebih jelek lagi kalau gurunya itu ngomporin juga. Nah, ini ya. Lebih jeleknya lagi. Masalah khilafiyah, saya bilang masalah khilafiyah masalah yang memang betul-betul khilafiyah yang mu'tabarah. Khilafiyah yang sa'iqah, yang betul-betul memang bisa kita jadikan ini masalah, atau kita sebut masalah khilafiyah, bukan khilafiyah dadakan yang dulunya ulama sudah bersepakat, tiba-tiba sekarang kita menyelisihi, kemudian kita bilang ada dua pendapat. Enggak. Ya, karena perselisihan atau perbedaan pendapat ulama disebut dengan perbedaan yang sah atau yang dianggap betul sebagai perbedaan, itu memiliki kriteria. Ya, tidak semua perbedaan itu kita bilang perbedaan yang dimaklumi. Kadang-kadang ada perbedaan pendapat di antara ulama yang A berkata sesuai dengan zahir nas hadis atau ayat, tapi yang B malah justru bertentangan atau memakai hadis yang palsu misalnya. Ya. Yang seperti tentu enggak bisa dijadikan atau diangkat statusnya sebagai khilafiyah yang dianggap dalam khazanah Islam, khazanah fikih Islam. Ya. Belakangan kan terjadi khilafiyah, apakah kita sebut aja ojek online yang menyediakan jasa antar makanan, ya. Ini kesepakatan asatidzah Indonesia atau khilafiyah? Ada khilaf enggak di sini? Apakah semua bersepakat boleh? Tidak kan? Ada yang bilang haram, ya kan?
Apakah semua bersepakat itu haram? Enggak, ada yang bilang boleh, ya kan? Ya. Kita sebagai penuntut ilmu ketika dihadapkan khilafiyah semacam ini dan masing-masing memiliki hujjah, alasan, dalil, ya, kalau memang betul kita insaf, maka boleh kita pilih yang lebih dekat kepada kebenaran dengan dalil-dalilnya. Kalau belum mampu menelaah dalil, maka lihat kepada siapa yang mengatakan, mana yang lebih wara', ustadz mana yang lebih bertakwa dan lebih mumpuni ilmunya. Nah, setelah kita ambil pendapat beliau, boleh kita katakan pendapat yang menyelisih beliau salah, betul, tetapi karena ini khilafiyah, maka tidak langsung kita menjadikan itu sebagai barometer, misalnya keluar dari ya, barisan ahlu sunnah misalnya, itu kejauhan. Ya, itu kejauhan. Sebelum kesana, pikirkan dulu soal batasan khilafiyah dan sikap terhadapnya. Ya. Taib. Jadi dalam tema atau bidang usul fikih ada suatu kaidah atau qaid fikih, ada suatu kaidah yang ya sebagaimana biasanya yang Anda tawarkan di sini adalah sesuatu yang tidak banyak dibahas. Suatu kaidah al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari perselisihan adalah mustahab. Dianjurkan. Keluar dari perselisihan adalah dianjurkan. Ini kaidah besar dan agung yang bisa membuat kita dewasa dalam bersikap. Baik bersikap menghadapi khilafiyah atau bersikap wara', kehati-hatian dalam beragama. Al-Imam Tajuddin As-Subki, seorang ulama masyhur di mazhab Syafi'i, mengatakan, "Wa minal qawa'idi mashtuhira fi kathirin min kalamil ulama aw al-a'immah," di antara kaidah yang masyhur di kalam para ulama, ya, "wa yakadu yahsabuhu al-faqihu mujma'an 'alayh," dan hampir-hampir para ulama fikih menganggap kaidah ini sebagai kaidah yang disepakati keabsahannya, "annal khuruja minal khilafi aula wa afdal," bahwasanya keluar dari khilafiyah itu lebih diutamakan, lebih afdal. Ya. Dan juga Imam Asy-Syatibi mengatakan, "wasyari'atu mabniyatun 'alal ihtiyat." Penting ini. Syariat itu terbangun di atas al-ihtiyat. Ihtiyat juga salah satu istilah, ihtiyat. Istilah dalam usul fikih, ya. Yang artinya kehati-hatian. Kehati-hatian dalam mengambil dalil, kehati-hatian dalam beristidlal, kehati-hatian dalam memilih pendapat, kehati-hatian pula dalam bersikap. Ya, sikap itu misal sikap tentang khilafiyah dalam suatu permasalahan. Termasuk kehati-hatian, kita tidak langsung menganggap misalnya orang yang menyelisihi kita itu tidak punya dalil. Ya, mungkin saja dia punya dalil, tapi kita belum mengetahui dalil tersebut. Begitu kan? Begitu. Ketidaktahuan kita akan dalil tidak berarti tidak ada dalil. Boleh jadi ada dalil, cuman kita belum tahu, gitu ya. Banyak masalah khilafiyah yang kita itu pada berantem. Padahal masing-masing kalau lihat ada dalil masing-masing dan hendaknya masing-masing itu bersikap insaf. Tidak perlu sampai berantem karena dalilnya sama-sama kuat. Maka hendaknya pihak-pihak ya maaf yang namanya grassroots ya, akar rumput itu, kalaupun bertaklid kepada syekhnya, hendaklah dia dewasa dalam bertaklid. Ya. Begitu. Tapi itu dalam satu masalah. Tapi syariat Islam ini terbangun di atas ihtiyat, yaitu kehati-hatian. Dan kaidah ini, al-khuruju minal khilaf mustahab, ini adalah salah satu bentuk kehati-hatian. Keluar dari masalah khilaf, keluar dari perselisihan itu dianjurkan karena hati-hati. Di antara maksud kehati-hatian di sini adalah hati-hati agar tidak terjadi perpecahan. Agar tidak terjadi perpecahan. Ya. Taib, tetapi jemaah sekalian, dengan mengangkat tema seperti ini bukan berarti nanti ada masalah khilafiyah yang mana sebenarnya itu bukan khilafiyah, dibuat-buat saja.
atau berdasarkan hadis palsu atau dhaif, kemudian kita anggap udah enggak apa-apalah itu ikut aja, enggak begitu juga. Enggak langsung kita jadikan semua perkara khilafiyah itu oke-oke aja. Misal di kitab Ahkam Ahli Dhimmah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menuturkan ijma' para ulama terdahulu, yang mana tidak ada satupun terwiridkan dari ulama terdahulu sebelum Ibnu Qayyim itu abad ke-8 Hijriah. Ya, sekarang kan abad ke-15. Ibnu Qayyim menyebutkan di antara bentuk ijma' adalah larangan mengucapkan tahniah selamat untuk orang-orang kafir dalam a'yad mereka, perayaan mereka. Apapun itu, Natal, Easter atau apapun itu. Orang kafir, perayaan orang kafir. Ya. Tapi kemudian di sekarang-sekarang hari, ya, ada khilafiyah. Siapa yang berkata ulama fulan, ulama zaman ini misalnya. Dan ulama-ulama sejak zaman dulu tidak ada yang pernah mengatakan dengan perkataan bolehnya hal seperti itu. Ketika sudah disebut ijma', maka sebenarnya kalau memang betul itu ijma', maka itu sudah menjadi dalil hujjah yang tidak ada boleh yang menyelisihinya. Ya. Ibnu Qayyim mengklaim adanya ijma', dan memang tidak ada yang menyelisihinya. Ijma' itu ada yang ijma' betul qat'i, ada yang ijma' sukuti, tapi tidak ada yang menyelisihinya pelarangan tersebut. Ya. Terjadi ijma' larangan mengucapkan selamat Natal misalnya. Selamat Natal dilarang. Oke. Tapi ulama sekarang ada yang berkata seperti itu. Nah, ijma' sudah terjadi di masa lampau. Maka tidak boleh ada kemudian yang menyelisihi ijma'. Dan tidak bisa dibilang ketika ada ijma' kemudian ada orang menyelisihi ijma' di belakangan di masa ini kemudian dianggap ini khilafiyah. Enggak, ini bukan khilafiyah. Ini namanya orang yang menyelisih ini disebut syadz. Syadz itu apa? Saya enggak tahu Indonesia aja. Silakan cari di kamus, Pak ya. Syadz itu gimana? Syadz itu apa, Pak ya? Ibaratnya kalau misalnya semua pakai baju batik hari Jumat. Satu orang malah pakai baju koko. Yang pakai baju koko ini syadz. Syadz itu apa artinya? Hah? Enggak, belum tentu nyeleneh. Enggak, secara bahasa bukan nyeleneh, artinya apa? Bukan nyeleneh. Iya betul, keluar dari sepakatan, tapi yang ada yang ada kata yang simpel, Pak, apa kira-kira? Menyelisihi. Ya, khilaf itu menyelisihi, tapi ada aneh, ganjil, janggal, syadz. Aneh dewekan gitu loh. Ya. Maka yang menyelisihi ijma itu disebut enggak mu'tabar, syadz. Syadz. Ya. Begitu. Ya. Oke, jadi tidak semua adanya perbedaan pendapat disebut oh ini khilafiyah, ini masalah khilafiyah. Enggak semuanya begitu. Ya. Apalagi kita orang awam yang menentukan ini khilafiyah atau bukan, masyaallah, ya. Baik. Itu ya, tidak semua masalah yang ada perselisihan disebut khilafiyah yang kita boleh berlapang dada. Kadang-kadang ada masalah dianggap oleh masyarakat khilafiyah padahal enggak ada. Enggak, bukan khilafiyah. Memang enggak ada syariatnya itu, gitu kan? Bisa jadi. Baik. Lanjut ya. Jadi tadi kaidahnya apa jemaah? Al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari khilaf itu dianjurkan. Kaidah ini terbangun di atas al-wara' wal ihtiyat, kehati-hatian. Kehati-hatian. Ya. Misal kalau misal bisa kita contohkan jemaah sekalian. Di antara masalah khilafiyah mu'tabarah yang memang betul khilafiyah adalah masalah isbal. Di antara masalah khilafiyah memang khilafiyah adalah masalah isbal. Ya, isbal itu apa? Menjulurkan sarung atau kain atau celana, ya atau daster, ya jubah maksudnya, ya daster. Daster buat perempuan, Pak. Itu di bawah mata kaki. Ya. Mengacu pada hadis ma asbala minal ka'baini fahuwa finnar. Apa yang menjulur di bawah ka'bain dua mata kaki maka itu di neraka tempatnya.
Hadis sahih. Para ulama sejak zaman dulu sampai sekarang, ya, itu berselisih pendapat dan pandangan mengenai hukum isbal. Ya. Di sebagian ulama, dan sebenarnya ini dibandingkan dengan ulama, jadi ada dua pendapat ya. Ulama pertama, pendapat pertama, mengharamkannya secara mutlak. Artinya tetap haram, ada rasa sombong ataupun tidak, yang namanya isbal itu adalah kesombongan. Dan mereka juga mengacu pada hadis riwayat Imam Ahmad yang menunjukkan bahwasanya itu adalah kesombongan. Satu ya, haram mutlak. Ya. Tapi justru lebih banyak sebenarnya ulama di kitab-kitab, lebih banyak ulama yang berpendapat tidak haram ketika tidak ada rasa sombong, tetapi haram ketika ada kesombongan. Dengan beragam dalil diantaranya hadis yang berkaitan dengan Abu Bakar dan seterusnya dan seterusnya. Abu Bakar dibilang, adapun Abu Bakar itu bukan karena sombong, ya menjulurkan ininya. Baik, khilafiyah. Ya, ini dengan kenyataan anak pribadi ya, dari dulu sampai sekarang lebih condong pendapat yang mengharamkan secara mutlak. Ya. Ya, jadi jangan dikira anak dikira membela yang memakruh, enggak. Cuman begini ikhwah, ini masalah khilafiyah mu'tabar dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Dan kita pun menasihati orang-orang agar tidak isbal karena ada ancamannya. Karena anda mengikuti pendapat yang mengharamkannya dan khawatir ancaman neraka tersebut bagi pelakunya. Melainkan banyak dari ulama dari beragam mazhab fikih itu memahami hukumnya makruh untuk yang tidak ada rasa kesombongan di hati. Oke? Khilaf antara ulama mengharamkan secara mutlak sama ulama yang memakruhkan jika tidak ada kesombongan. Ya. Lalu, wahai ulama yang mengharamkan secara mutlak, gimana kalau misalnya enggak ada kesombongan dalam berisbal? Kata para ulama ini, ya tetap dosa karena memang nas hadisnya dosa. Nas hadisnya menyatakan dosanya dia. Lalu bagaimana dengan orang yang isbal sombong lagi? Ya itu dosa-dosa lagi, ya gitu. Ya udah gitu, udah dosa isbal dapat dosa sombong gitu kan. Ya, dan memang kadang-kadang orang yang isbal kelihatannya sombong. Ya. Sebenarnya kalau untuk masalah ilatnya sombong, bukan hanya isbal. Pakai baju koko cakep kayak punya saya aja kalau sombong, ya dosa. Jadi yang lebih tepat ya Pak, ini lagi-lagi saya berusaha mempengaruhi bapak-bapak supaya menyatakan itu haram Pak ya. Tapi enggak, saya enggak bermaksud memaksa ya. Tapi misal saya seperti tadi saya terapkan itu haram mutlak, mau sombong mau enggak, kalau sombong dapat bonus dosa berikutnya. Kalau enggak sombong tetap dosa lah gitu pokoknya gitu. Ya. Tapi misalnya sampean Pak, oh enggak Ustaz, Anda mengikuti pendapat ulama yang menyatakan itu makruh. Makanya saya kalau Anda kerja ya 2 meter celana saya ya. Menyapu jalanan misalnya. Oke. Tahib, itu pendapat ulama yang dikutip ustadz sampean di kajian lain, tafadhol. Saya enggak maksa. Tetapi di sini diajarkan apa tadi? Al-khuruju minal khilafi afdol. Keluar dari masalah khilaf itu lebih baik. Nah sekarang, mana yang lebih afdol bagi sampean? Isbal atau tidak isbal? Tidak isbal, ya kan? Ketika sampean isbal, sampean masuk ke khilafiyah enggak? Iya, masuk. Ketika sampean enggak isbal, kira-kira masuk enggak kerana khilafiyah? Enggak. Lebih selamat tidak? Lebih selamat. Lebih hati-hati tidak? Lebih hati-hati. Dan sebagaimana kata Imam Syatibi tadi, as-syari'atu tubna ala al-ihtiyat. Syariat ini dibangun di atas ihtiyat, kehati-hatian. Saya enggak berusaha mempengaruhi, tapi semoga ya bermanfaat ya. Begitu. Oke, begitu Pak. Itu di antara contoh khilaf yang kuat di antara dua kubu pendapat. Sebagian ulama atau bukan sebenarnya. Sebagian dari kita ada yang bermudah-mudah. Ya.
yang emang biasanya bermuda-muda, semua dibilang khilaf dan cari yang paling enak sesuai dengan hawa nafsu. Ada banyak di antara kita kayak gitu. Ada juga sebagian kita lawan dari bermuda-muda, yaitu tidak menganggap semua seperti hal seperti ini itu khilafiyah, enggak menganggap. Dan bahkan dijadikan barometer ahlu sunnah atau bukan, enggak. Tidak seperti ini, ya, tidak sampai seperti ini, oke? Okay? Itu diantara contoh, jemaah sekalian. Taib. Juga diantara contoh khilaf lainnya, jemaah. Tapi lagi-lagi saya ingin agar rekan-rekan sekalian menyimak dengan insaf, ya, dengan dada yang lapang, jangan marah. Tapi enggak kelihatan ada yang marah insyaallah, semuanya baik-baik aja, masih aman ini, ya. Masalah apa nih? Sampean udah punya anak belum, Pak? Alhamdulillah, ya. Saya waktu lahir anak saya, alhamdulillah, ya, lahir alhamdulillah. Kemudian saya temui istri saya, apanya namanya, suster, ya, siap. Perempuan yang biasa ngurus-ngurus itu siapa namanya? Dokter, bidan-bidan. Nah, iya. Bidannya nih, Pak, ibu dan anaknya, ya. Istri saya tidur, karena kan lumayan ngurus tenaga, ya. Silahkan, Pak, diapain kira-kira bayinya, diapain? Diazani. Kemudian saya bilang, oh enggak usah. Sementara di belakang saya ada orang, ya, yang juga sama istrinya juga tertidur dan ada anaknya. Ya, lagi betul-betul masih hangat itu semua, baru masuk kita. Baru keluar itu anak. Yang belakang saya azan dia. Ya. Adapun saya enggak. Maka bu bidan itu melongo gitu, ngeliatin. Kaget dia. Mungkin ngira ini yang jenggotan kok malah enggak ngazanin. Itu yang orang biasa malah ngazanin. Kan enggak mungkin saya bilang, "Bu, dalam kitab fikih gini disebutkan nama kitabnya, ini masalah khilaf dan meninggalkan khilaf lebih afdol." Enggak mungkin saya bilang gitu. Ya. Selain itu enggak punya waktu, ibu itu mah pusing mungkin, ya, udah ngurus bayi orang gitu kan. Nah, saya diam aja. Nah, kalau sampean gimana, Pak? Diazanin enggak, Pak? Hah? Diazanin. Habis itu dikomatin ya? Iya. Hayalah sholat, hayalah falah korkomati sholat, korkomati sholat. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Istawu, sawu sufufakum. Kayak ini bercanda, Pak. Enggak bermaksud meredahkan ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi jemaah sekalian, saya ingin, ayo kita buka sedikit cakrawala. Dan ini bukan subhat, melainkan buka cakrawala dan nanti kita simpulkan. Negeri ini masyhur mazhab Syafi'i. Ya, lebih-lebih pendapat Imam Nawawi, ya, yang salah, dan Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i itu muhaqqiq mazhab Syafi'i. Dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan as-sunnatu an yu'adzana atau ay yu'adzina fi udhunil mauludi 'inda wiladatihi dzakran kana aw untha. Imam Nawawi menegaskan sunnah itu. Mengazankan di telinga bayi yang baru lahir, baik laki atau perempuan. Wa yakunul adzanu bilafzi adzani shalah. Dan azan tersebut dengan lafal azan shalah, azan salat. Ya. Bapaknya biasanya yang melakukan. Jangan nyewa muadzin MJS. Ya. Ntar pada datang orang-orang mau salat, ya. Lagi pula panjang, masya Allah. Ya. Karena ada hadis Abu Rafi, ada hadisnya ternyata. Mungkin beliau berpendapat hadis tersebut sahih atau hasan, begitu, ya. Ya, kemudian itu dalam madhab Syafi'i. Bagaimana dalam madhab Hanbali? Al-Bahuti dalam madhab Hanbali dalam kitab Kashful Qina juga mengatakan itu sunnah. Bagaimana dengan madhab lainnya? Madhab Hanafi, Ibnu Abidin dalam hasiatnya
yang masyhur, beliau juga mengatakan dianjurkan, disunnahkan. Bahkan Imam Ibnu Abidin dalam mazhab Hanafi ini mengatakan, ya, ketika hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah itu pun yaltafit, ya, yaitu ke kanan dan ke kiri. Ya. Ya. Itu orang bukan? Itu ada orang di situ. Hah? Oh ya. Ya soalnya ya, masa-masa sekarang banyak film-film hantu ya. Jadi kadang-kadang curiga gitu ada apa-apa. Jadi pas lagi itu kanan ke kiri. Dianjurkan begitu kata Ibnu Abidin sesuai dengan hayah azan. Ini. Tetapi dalam mazhab Maliki, Imam Malik membenci hal tersebut. Ya. Membenci hal tersebut. Di beberapa kitab dalam mazhab Maliki, hal tersebut dibenci. Karena memang mungkin menurut beliau dan ulama mazhab Maliki, hadis tersebut tidak sampai derajat sahih atau hasan. Nah, kemudian jemaah sekalian. Soal mengazankan ini, ada riwayat tentangnya tadi hadis Abu Rafi'. Ya. Maka di sini kan khilaf tersebut diawali dari khilaf dalam masalah pensahihan atau pendhaifan hadis. Gitu. Ya. Jadi khilaf itu perselisihan itu ada beragam sebab, ada beragam sebab. Ya. Sebab pertama, perbedaan pandangan dalam masalah bahasa menafsirkan ayat atau hadis, tafsirannya bisa. Seperti lafal quru, haid atau suci itu. Ada. Atau sebab kedua. Ya. Dari segi perbedaan dari segi pernyataan ini, riwayat ini atau ayat ini menghapus hukum sebelumnya atau tidak, itu ada. Atau ada sebab lainnya dari perbedaan, sebab perbedaan yaitu dari segi pensahihan atau pendhaifan hadis. Begitu. Kalau di zaman sekarang perbedaan berbeda karena bisa jadi perbedaan pendapatan. Nah, kalau yang keempat ini beda pendapatan ini enggak termasuk ya. Ini emosi maksudnya, bukan ilmu. Yang tiga tadi yang mu'tabar. Tapi yang nomor empat tadi memang betul bisa menggoncangkan dunia dakwah, Pak. Begitu. Nah, di sini perlu kita pelajari jemaah sekalian. Contoh juga dalam membacakan Yasin untuk mayit. Itu pun ada hadisnya, tetapi di sini perbedaan pendapat di antara ulama antara yang mensahihkan dan mendhaifkan. Dalam mazhab Hanbali saja disunahkan mayit itu ya dibacakan Yasin atau calon mayit dibacakan Yasin. Khilaf di antara ulama. Nah. Oke, khilaf di antara ulama. Oke. Sekarang bagaimana sikap kita? Ya. Di sini yang memang kita perlu berhati-hati. Kita ikut dengan ulama mana? Semua ulama dianggap bagus, gitu kan? Maka coba ketika suatu syariat kita ketahui ada yang berpendapat hadisnya dhaif, hadisnya dhaif, dan ulama tersebut memang ulama yang betul-betul mu'tabar dalam bidang hadis, maka tidak menerapkannya. Kehati-hatian kita adalah tidak menerapkannya. Ya, itu kalau kita mengikuti pendapat yang membolehkan, misalnya boleh azan untuk bayi. Ya. Itu memang khilaf betul, Pak, betul. Khilaf di antara ulama karena mereka khilaf dalam berselisih dalam mensahihkan atau mendhaifkan hadis Abu Rafi' tersebut. Ya. Mana yang lebih baik? Hah? Setelah ini kira-kira kalau bayi antum lahir, antum azarin gak, Pak? Insya Allah
tidak diazani tetap soleh insyaallah. Ya, anak berusaha mempengaruhi ya, tapi ya, terserahlah. Ya. Ya ini bukan menjadikan antum bersubhat kemudian, tapi tolong lapang dada aja. Khuruj minal khilaf mustahab. Ada khilaf, keluar dari khilaf. Udah. Antum tidak diwajibkan hal tersebut, dah. Dan hal tersebut takutnya hadisnya dhaif, maka hati-hati, udah enggak usah, enggak perlu. Gitu kan? Ya. Karena nanti ketika misal antum misal mengingkari, ya itu enggak benar tuh, itu enggak boleh ya, azan sebelumnya. Kemudian ada teman antum membawakan hadisnya. Ini lihat hadis Abu Rafi'. Antum kaget, baru tahu ternyata ada hadisnya. Sekarang anak kata saya tahu ada emang hadisnya. Tapi enggak perlu kita perpanjang hasil itu. Cukup kita ketahui mereka punya dalil. Tetapi kita bilang, kalaupun sampean berpendapat bolehnya hal tersebut dan ada ulama yang mendhaifkan dan ulama tersebut jam mu'tabar, maka mungkin lebih hati-hatinya adalah tawakuf aja dulu, ya. Tidak perlu melakukannya, begitu. Ya. Adapun kalau azan, ya, untuk yang mati, ya kan? Kan ada kan ya? Biasanya yang bawa payung, ya. Kalau misalnya kita nganterin jenazah tuh kan, azanin, azanin, gitu kan. Masa enggak diazanin kayak kambing gitu kan. Kayak ayam dikubur, kambing dikubur enggak diazanin gitu. Ya. Kalau yang ini tidak ada khilaf di antara ulama. Bahkan di antara ulama Syafi'iyah terang-terangan menyatakan itu bid'ah. Ya. Contohnya pernah dengar enggak Pak Ibnu Hajar Al-Haytami? Ini ulama besar mazhab Syafi'i. Penulis kitab Tuhfatul Munha, Tuhfatul Muhtaj, syarah kitab Minhaj karya Imam Nawawi. Hukum azan dan qomat inda saddi fathil lahad. Ketika ya pokoknya ketika ngubur atau ketika lagi buka kubur atau gimana lah diazanin. Maka ditanya begitu, beliau kemudian menjawab dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Ya. Ini ya mungkin ikut dengan mazhab Syafi'i hendaknya mendengar ini gitu kan. Kata beliau, huwa bid'atun. Mengazani mayit ini bid'ah. Langsung bilang gitu. Wa man za'ama annahu sunnah 'inda nuzulil qabri qiyasan 'ala nadbiha fil mauludi ya. Falam yusib. Siapa yang menganggap itu sebagai sunnah? Ketika turun ke kubur, sunnah diazankan sebagai kiasan karena disunnahkan untuk diazankan ketika lahir, maka ini tidak cocok kiasannya. Paham gak Pak? Ibnu Hajar Al-Haytami mazhabnya apa? Syafi'i. Dan dalam mazhab Syafi'i, mengazankan bayi itu dianjurkan. Tetapi itu dalam konteks mengazankan bayi yang baru lahir. Yang memang ada hadisnya, tetapi didhaifkan sebagian ulama. Nah sekarang untuk mengazankan atau mengkomati orang yang mati, enggak ada hadisnya. Kemudian sebagian dari orang mengkiaskan kalau dia lahir diazanin, maka dia mati diazanin dong, gitu kan? Sebagaimana dia keluar ke bumi, dia diazanin, maka dia dimasukkan ke bumi, dia diazanin juga dong, gitu kan? Pengkiasan ini batil. Bahkan yang kedua ini yaitu mengazankan mayit itu bid'ah kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, besok-besok kalau misalnya ada di pemakaman Pak ya. Ya. Atau siapa aja tuh lagi mau dikubur, Bapak datang. Ya. Wah, diazanin. Kasih tahu rekaman kajian atau bid'ah ini. Ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami gitu kan. Iya, yang ada nanti ada orang baru yang bakal dikubur setelah itu. Iya. Dan hal-hal lainnya. Setelah mati masih berlanjut itu. Di ritual berikutnya kan. Yang tidak memang tidak ada dalilnya. Nah yang berikut-berikutnya ini lebih banyak lagi tidak ada dalilnya. Dengan bilangan 7, 40, haul setahun. Berapa tahun dan seterusnya. Lebih tidak ada lagi ini. Lebih tidak ada lagi. Ya bahkan dalam mazhab Syafi'i itu pun diingkari.
ya perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan seperti itu. Ya. Biasa kan begitu ya? Biasanya kan begitu. Ya. Baik. Ada yang mau bertanya enggak, Pak, di sini, Pak? Enggak ada. Silakan, Pak, silakan. Betul. Ya. Betul. Ya. Ya, betul. Betul sekali, Pak. Jadi pertanyaan Bapak tadi, alhamdulillah bagus sekali. Tadi omongannya apa, saya lupa, Pak. Hal ini betul, betul. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Iya. Betul. Saya mau mengulangi, lupa lagi. Ilmu seperti ini dimiliki oleh segelintir orang, oleh para asatidz, para ulama, gitu kan? Ya. Sementara praktiknya itu kan sosial masyarakat mempraktikannya. Dan info untuk mereka itu begitu minim. Gitu. Untuk masalah-masalah khilafiyah ini. Rata-rata masyarakat seringkali, apalagi di zaman dahulu, itu hanya menerima satu suara. Sehingga kalau ada suara lain, pendapat lain itu langsung diblokir. Wah, dianggap gini, padahal bisa jadi benar. Ini memang karena minimnya info. Ilmunya belum disebarluaskan. Belum begitu tersebar. Banyak orang-orang desa, atau mungkin kita-kita semua yang mungkin kaget. Ustadz kok ngomong gitu? Setahu saya, kiai saya di kampung gini-gini. Itu wajar. Itu hal yang, itu keniscayaan di tubuh umat ini, keniscayaan. Kadang seseorang itu baru bisa belajar ketika kaget. Baru dia belajar. Coba kalau enggak kaget, diem aja. Kayak kita semua kan, diem, kaget. Ya. Kalau kaget baru, baru di situ dia ngeh. Betapa banyaknya orang dapat hidayah gara-gara kaget. Iya, ya kan? Kaget, dapat hidayah habis itu. Tapi ada juga yang kaget, ya marah-marah ada. Ya. Ada. Lah terus bagaimana? Nah di sini, Pak, di antara kaidah fiqhiyah itu, al-amru atau at-ta'ah muta'alliqun atau muta'alliqatun bil ilm. Ketaatan itu bergantung pada ilmu. Artinya, kalau seseorang memang belum punya ilmunya, itu seringkali dia akan diberi maaf dan uzur. Iya. Seperti orang-orang yang maaf tadi, grassroots atau orang-orang yang memang awam. Cuma seseorang itu tingkat keawamannya pun harus terus di-upgrade. Jangan bodoh-bodoh amat kita. Untuk hal-hal yang vital keseharian, dia enggak boleh meremehkan, seperti sholat, kemudian bersuci. Kalau dia nikah, dia tahu fikih nikah. Kalau dia berdagang, dia tahu fikih dagang. Itu hal yang wajib. Karena keniscayaan dia akan melewati hukum-hukum syar'i di amalannya, perbuatannya. Adapun masalah khilafiyah seperti ini, insya Allah di zaman modern ini makin sebar luas ilmu itu. Yang hak akan semakin disebarkan, insya Allah. Maka ini adalah tugasnya ulama atau tugasnya para duat asatidah untuk menyebarkan kebenaran. Betul kata Nabi SAW, kemudian di akhir zaman akan ada nanti duat ila abwaabi jahannam, para penyeru dai tapi ke neraka jahannam. Ya, di antaranya yang dimaksud, di antaranya adalah yang justru mengalihkan umat dari, atau masyarakat atau murid-muridnya, dari kebenaran sesuai dalil malah dialihkan kepada yang bertentangan. Lah ini pada tugasnya, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim, "Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum." Dan tidaklah kami utus di umat manapun seorang rasul kecuali pasti dengan lidah kaumnya, dengan bahasa kaumnya, agar apa? Agar rasul tersebut menjelaskan. Maka ketika seorang ustaz bukannya menjelaskan kepada kebenaran, malah mendistorsikan kebenaran,
maka ini berbahaya. Ya. Jadi ini pertama-tama ini tugas para ustadz untuk menjelaskan mana yang benar kepada umat. Walaupun kemudian memang betul tadi social pressure-nya itu tinggi kemudian karena yang dikenal di tradisi ya seperti ini. Ya tidak sedikit ustadz ditentang. Ya, bahkan bisa jadi ustadz disantet, betul ada. Beberapa ustadz kena santet. Anaknya kena santet bisa. Gara-gara apa? Ya itu tadi. Khilaf yang sudah berakar atau sesuatu yang batil sudah berakar di masyarakat, maka orang-orang gak terima ketika ustadz ini berbeda pandangan dengan keumuman masyarakat itu. Ya, gak bisa dibunuh akhirnya lewat cara lain, ya, dunia lain. Ya ada kayak gitu, ya, itu ya sepertilah konsekuensinya ya. Jadi ya insya Allah Pak, generasi mendatang setelah kita insya Allah jauh lebih baik. Ya. Ya kita doakan saja generasi kita setelah ini insya Allah jauh lebih baik. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hukum musik termasuk khilafiyah atau tidak? Ibnu Hazm memang mengatakan itu ya tidak sampai kepada derajat haram. Ibnu Hazm itu ulama abad ke-5 Hijriahan. Ya. 5 Hijriah. Ulama Andalus ya. Apalagi ulama zaman sekarang ya. Banyak yang membolehkan. Tapi sebelumnya kemana? Sebelumnya, sebelum dari Ibnu Hazm, di zaman salaf itu seperti ijma' sukuti. Semua mengingkari yang namanya lahu seperti ini. Diingkari. Terpahami dengan itu, semua ulama di zaman salaf itu tidak ada yang menghalalkan musik. Bahkan sudah ada nas hadis yang jelas tentang itu. Akan datang di akhir zaman di hadis Bukhari. Ya, orang-orang yang menghalalkan musik, menghalalkan sutra dan juga perzinahan akan terlegalisir. Terjadi sekarang. Ya. Begitu. Hadisnya sudah jelas sebenarnya. Baik. Lalu bagaimana dengan pendapat Ibnu Hazm dan pendapat banyak ulama zaman sekarang atau banyak ustadz zaman sekarang? Bagaimana tuh? Itu khilafiyah bukan? Boleh enggak kita gitu ustadz atau ulama tersebut? Sebelum kita katakan boleh atau tidak, kita kembali ke akarnya dulu. Nabi sudah bersabda seperti itu. Allah Ta'ala sudah berkata di surat Luqman. Ya, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudhilla an-nasa an sabilihi wa yattakhidhaha huzwa. Ya. An sabilihi atau an sabilillah. Ana khawatirnya salah lafal karena ini Al-Qur'an, ya. Karena kadang-kadang ada ayat an sabilihi an sabilillah, ya. Liyudhilla an sabilillah tanpa nas, afwan. Liyudhilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa. Hadis ayat ini ditafsirkan oleh para salaf tentang musik, tentang ma'azif, tentang alat lahu, alat lalai. Ya. Tapi kan ustaz itu banyak ustaz sekarang atau kiai sekarang malah pakai itu ustaz. Konser lagi ustaz. Ikutan dangdut lagi ustaz. Nyawer lagi ustaz. Terus kalau kayak gitu halal gitu. Nah, itu yang masalahnya. Kita berhujah dengan pandangan orang semata dan sikap orang semata. Enggak kembali ke akarnya di zaman salaf bagaimana. Makanya yang sahih adalah pendapat Ibnu Hazm dan ulama sekarang yang mengikuti Ibnu Hazm atau menjadikan Ibnu Hazm sebagai ya pengibar bendera penghalalan musik ini. Pendapat ini kita bilang pendapat yang syadz, yang tadi kita sebut syadz. Syadz itu pendapat yang menyendiri. Dia ghair mu'tabar, pendapat yang tidak dianggap. Sehingga hukum musik sebagai tetap pada asalnya. Ya. Maka tidak teranggap pendapatnya Ibnu Hazm dan ulama yang sekarang. Itu bukan khilafiyah yang mu'tabarah karena sudah ada ayat jelas. Tafsirannya dari salaf jelas. Hadisnya jelas dan sahih Bukhari. Maka sudah selesai. Begitu. Ya. Dalam satu hadis disebutkan bahwa sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Betul.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi wa qamtun nas. Ya. Kesombongan itu adalah batarul haqq, yaitu menampik kebenaran. Ini biasa untuk pengikut hawa nafsu atau orang-orang jahil. Tapi wa qamtun nas, melecehkan manusia, ini biasa untuk orang-orang yang alim. Iya. Iya, al-kibru adalah kesombongan, ya, batarul haq, melawan kebenaran. Melawan kebenaran biasanya siapa yang melakukan itu? Orang jahil, enggak tahu dia, makanya dia tolak kebenaran. Jahil enggak ngerti dia jahil gitu loh. Atau dia berilmu tapi menolak kebenaran karena ada syahwat, ada dunia, untuk dunia, cari dunia. Atau ghamtun nas, menjelekkan orang-orang. Ini seringkali yang ghamtun nas itu untuk orang yang sudah punya ilmunya. Makanya kadang-kadang kita baru punya ilmu sedikit udah gituin orang gitu loh, mengecap orang. Apakah sifat sombong dalam hadis mengenai isbal juga memiliki definisi yang sama? Wallahu ta'ala alam, mana enggak bisa mengkiaskan begitu, wallahu alam. Ya, tetapi dalam sebuah hadis disebutkan itu termasuk kesombongan. Baik, kita mungkin azan dulu. Biasanya gimana? Azan dulu ya. Ya, tafadhol. Azan dulu kemudian lanjut sedikit gitu ya. Ya. Muadzinnya mana? Tafadhol, tafadhol Syekh, tafadhol. Tafadhol Syekh. Ya, pertanyaan ketiga. Hah? Apa? Oh, iya. Apa hukumnya bermakmum kepada orang yang meyakini Allah ada di mana-mana? Keyakinan Allah ada di mana-mana ini wajib dilalat ya, karena apa maksudnya Allah ada di mana-mana ya? Ini khawatir, ini kalau memang betul dia meyakini, sebenarnya orang yang meyakini Allah di mana-mana itu juga enggak bisa menjelaskan keyakinannya gitu loh. Makanya enggak bisa kita kafirkan. Ya, enggak bisa kita kafirkan karena salah paham aja gitu kan. Harus dibenahi lagi tuh pemahamannya. Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'ars. Meninggi, beristiwa di atas 'ars. Ya. Di atas ketinggian sana, ya. Itu yang sahih. Adapun yang mengatakan Allah ada di mana-mana ini karena jahil dia. Tapi fitrahnya mengatakan Allah taala ada di atas ketinggian. Pasti gitu, fitrahnya begitu. Kalau dia doa pasti gini, yakin. Maksudnya gini atau gini, pokoknya kalbunya itu menghadap ke atas langit, ke langit, pasti gitu. Jadi ini hanyalah kejahilan. Adapun bermakmum dengannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini sahnya bermakmum kepada orang yang akidahnya menyimpang tapi tidak sampai kufur. Yaitu akidah itu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya, akidahnya menyimpang tapi tidak sampai kufur. Kita sah bermakmum dengannya. Berbeda dengan keyakinan Khawarij. Kalau keyakinan Khawarij, orang yang berdosa besar begitu saja, maka kita kafirkan dan enggak boleh bermakmum dengannya. Ya begitu. Tapi di akhirat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, selama dia Muslim, walaupun dia ahlul bid'ah, ya, kalaupun dia mengucapkan kalimat ya kufur tapi karena dia enggak ngerti ilmunya, maka kita tetap boleh bermakmum dengannya. Artinya sah bermakmum di belakangnya. Begitu, ya. Jadi jangan kemudian kalau misalnya dia kita melihat ada ya di rumah kita, di masjid dekat rumah, kiainya mengatakan seperti ini, langsung kemudian kita enggak mau bermakmumkan dengannya. Enggak bisa langsung kayak gitu. Karena bisa jadi kiai ini memang tidak tahu atau jahil atau bagaimana, ya. 4. Apakah melakukan ruqyah mandiri di rumah menimbulkan potensi jin dalam tubuh marah lalu mengganggu keluarga yang lain? Kalau berpikirnya begitu, enggak bakal ngeruqyah dia. Ya. Jadi ini apakah melakukan ruqyah mandiri ya di rumah menimbulkan potensi jin yang dalam tubuh akan marah lalu mengganggu keluarga yang lain. Sebenarnya jin itu marah enggak marah bakal ganggu gitu kan. Baik ganggu diri kita udah ganggu orang lain, beneran. Jadi enggak usah mikir gitu. Enggak usah mikir gitu. Wah, nanti kalau saya ruqyah dia berganggu orang. Enggak, ya sekedar lama kan ini emang ganggu. Emang tugasnya ganggu, jangan khawatir. Ruqyah aja. Ruqyah aja, marah kemudian dia, ya emang takdirnya dia marah, ya pun marah aja nggak apa-apa, ya siapa suruh jadi setan gitu kan, ya, iya.
Jadi jangan, kalau ruqyah itu jangan mikirin nanti gini ya, nanti gitu ya. Itu nanti. Jalanin aja. Bismillah. Nanti muntah saya, Ustaz. Ya enggak apa-apa muntah ya. Iya. Enggak apa-apa muntahin aja, enggak apa-apa. Nanti saya kesakitan. Ya emang itu konsekuensi, sabar. Bismillah, insyaallah Allah taala yang akan mengganjari pahalanya. Sabar. Kalau mikirin macam-macam, terjin dalam diri saya ini, dia kuntil anak nih, Ustaz, di dalam diri saya. Ter kalau misalnya dia marah, ter anak gadis saya dijadiin gimana kayak kuntilanak. Enggak usah mikir macam-macam. Fastaqim kama umirta, istiqomah aja. Enggak usah mikir macam-macam. Kalau mikir macam-macam, ketahuilah jin itu seringkali sesuai dengan persangkaan kita. Kalau kita mikirnya di sana ada pocong, entar ada pocong. Iya, rata-rata gitu. Tuh di atas tuh ada kunti tuh di atas. Iya. Nanti ya pasti ya, bukan pasti. Kalau kita mikir gitu, keyakinan kita di rumah kosong itu ada penghuninya, genderuwo. Ya nanti penampakannya genderuwo. Bukan Pak Eko, genderuwo. Ya mesti gitu kan? Jadi enggak usah dibayang-bayangin macam-macam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita jika diundang oleh salah satu anggota keluarga untuk kegiatan rutin pembacaan ratib maulid dan tausiah tiap sebulan sekali kurang lebih? Bagaimana kita bersikap ke keluarga termasuk orang tua sedangkan ilmu kita masih sedikit? Sabar aja, ya gak usah menggebu-gebu dalam memberikan maklumat, tenang aja. Untuk diundang, untuk masalah ini kita tidak perlu, kecuali kalau cukup undangannya itu untuk tausiah, ataupun kalau mau ikut, ikut tausiahnya saja dan makannya, ya kalau misalnya itu, ya, ya, iya kan? Jadi untuk bacaan-bacaannya kita nggak ikutan, ya, masih di rumah, ya. Pas jam tausiahnya kita datang dengerin sebentar, ah nggak enak balik lagi, ya gitu. Ya, jadi untuk yang itunya enggak usah. Sebaiknya memang enggak usah sama sekali. Cari kajian-kajian yang murni kajian saja tanpa embel-embel tertentu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana terkait khilaf foto untuk poster di kajian? Apakah sama dengan gambar? Contoh foto orang, makhluk dan sebagainya. Foto untuk poster di kajian ya. Kalau itu di baliho, di jalan umum, maka yang lebih tepat tidak perlu dan tidak boleh. Adapun kalau misalnya mungkin di internet, di Instagram itu masih jauh lebih ringan insyaallah ya. Tapi sebaiknya tidak usah di foto-foto. Ya, tapi enggak apa-apa sebenarnya. Enggak seperti kalau misalnya Hasan ya bekerja sama dengan Laziz MJS ya, dibalihukan di depan MJS ya. Foto anak lagi senyum. Ya sambil kayak gini ya, iya itu kira-kira gimana, kurang cocok. Anak pun nggak bakal ridho tuh kayak gitu, dipasang kayak gitu nggak bagus, tidak bagus ya. Taswir seperti ini, mencetak seperti ini untuk seperti itu nggak usah, nggak bagus. Tapi kalau cuman di Instagram itu wallahu alam tidak sampai kepada derajat seperti itu, wallahu alam. Tapi lebih baik tidak perlu ya, cukup namanya saja begitu ya. Adapun kalau video nggak masalah. Video enggak masalah. Begitu ya. Cukup mungkin sampai sini aja. Ya ya. Qunut subuh. Ada berpendapat bahwa tapi kita berpendapat itu kita. Tapi lihat kondisinya kalau kita di masjid yang memang umumnya macam-macam. Jadi enggak usah. Kalau yang iya. Hampir seluruhnya. Iya. Baik. Baik. Udah selesai, Pak ya. Saya tutup aja, Pak ya. Ini masya Allah. Untuk masalah itu kunut subuh, misalnya kita mengambil pendapat dan itu yang lebih tepat akan kebidahannya, oke? Okay? Ya. Bagaimana sikap kita ketika masjid yang kita sholat di dalamnya imamnya pakai kunut subuh, gitu kan? Ulama yang membidahkan masalah ini pun khilaf dalam masalah ikut kunut atau tidak, gitu. Ini adalah tema berbeda. Tema berikutnya. Untuk imam, maksudnya imamnya kunut subuh, kita nih misalnya membid'ahkannya, ikut apa enggak, gitu kan? Ada dua pendapat, ada yang mengatakan ikut, dan itu yang difatwakan Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Syekh Utsaimin. Tapi sebagian dari ahli ilmu mengatakan tidak perlu ikut, karena
asalnya hal tersebut memang tidak disyariatkan secara khusus, maka kita tidak perlu mengikuti kesalahan seorang imam dalam masalah ini. Nah, saya pribadi Allah alam tidak ikut, Pak. Saya pribadi tidak ikut. Ya, ketika memang masjid tersebut orangnya udah biasa, enggak melihat kita enggak ikut, terus kita biasa aja mereka, itu enggak perlu ikut, memang enggak perlu ikut. Ulama yang mengatakan silakan ikut, ya, kalau imamnya qunut subuh, itu ulama tersebut mengapa berkata begitu? Supaya tidak terjadi perceraian atau perselisihan atau orang jadi marah atau gimana. Tapi kalau orang udah biasa aja, ya enggak perlu ikut, ya enggak? Misalnya Imam MJS misalnya berpendapat ikut qunut subuh. Bagi kita itu bid'ah. Kemudian kita orang-orang MJS jemaahnya udah biasa, yang enggak qunut silakan, yang qunut silakan misalnya. Ya kalau gitu kita enggak usah qunut, ya. Enggak usah ikutan. Kecuali kalau misal di kampung, ya, antum stranger, ya, maksudnya stranger secara hakiki bahasa, ya, bukan stranger panitia, ya. Nah, maksud antum orang asing, ya. Yang namanya di desa kan, ya, ada orang asing kan dititeni terus, Pak. Ya, diliatin terus, kemana-mana diliatin tuh. Iya. Antum jatuh diliatin, ya, kalau orang kota kan antum jatuh diketawain, ya, dan diliatin kemana-mana. Begitu pula ketika antum sholat, ya, antum sholat, ya, nggak mau ikutan kunut, itu diperhatiin sama orang, diliatin, nanti dia jadi bahan omongan, jadi fitnah. Ya, mungkin keluarga antum yang nanti bakal ditahdir sama mereka, itu siapa sih itu? Ngeliatin orang kayak gitu, nggak mau ikutan. Nah, yang seperti ini, wallahu alam, ikutilah pendapat ulama yang silahkan ikut kunut subuh, begitu. Iya. Anda pernah di desa juga, Anda salamin orang-orang desa itu di musola mereka habis azan maghrib. Mungkin entah kenapa mereka kemudian, ayo sok-sok jadi imam di Sunda, ya. Sok jadi imam, ya. Jadi imam mana? Karena emang udah disuruh sama imamnya, ya udah, ijma, ya, setuju untuk menjadikan anak imam besar mereka, ya, di salat maghrib itu. Habis salat maghrib, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah. Ya, kemudian Anda balik badan, itu pada celing-celing ke orang-orang tuh, ya, bingung, terus gini-gini mereka, apa maksudnya, tahu nggak? Anda nggak zikir besar, Anda zikir biasa aja, orang pada gini-gini, ya, ya, imamnya juga nggak enak, ya, imam aslinya tuh, lu sih gara-gara lu tuh, kita nggak jadi, iya, kayaknya ngomong gitu tuh, kayaknya pada ngomong gitu, lu sih. Imamin dia tuh, jadi gak ada zikir berjamaah tuh. Shhh, digitu nama imamnya, shhh, digituin. Mereka bingung-bingung sendiri. Kan gak enak kan kayak gini kan? Terus gimana sikap antum, Pak, kalau misalnya keadaan kayak gini nih? Apakah perlu SMS ustad dulu? Ya, ustad, ana kondisi kepepet nih, sad. Ya, iya, gimana? Gimana mauqifnya? Ya, antum persilahkan aja, sok silahkan kalau mau itu. Ya persilakan aja. Ya, yang mau zikir bareng, antum jangan ingkari. Ada yang mau zikir bareng, Allahumma sholli. Gitu. Dia. Gak boleh kayak gitu. Ya besok-besok, ya, antum gak diperkenankan. Jangan jadi imam. Ya. Mereka ngeliat antum aja gak mau. Mungkin mual langsung lihat. Ya. Ya begitu. Jadi muraat khilaf atau memperhatikan khilaf juga memperhatikan konteks di daerah tersebut, ya, kalau memang itu tidak memungkinkan, maka pilih pendapat yang lebih ringan, nggak apa-apa, begitu. Allah Ta'ala alam, sekian dari ana, ya, jazakumullah khairan jazak, wa sallallahu ala nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.